tengah aja. Kita mendukung Agus ya, kita menyumbang untuk Agus ya. Abang, abang di tengah, Bang. Bang Farad boleh di tengah. Oke, roll. Yuk. Kegiatan hari ini, Bang. Ya, kegiatan hari ini saya diundang nonton bareng bola bersama organisasi. Dan Pak Farad adalah wakil ketua umum Pernas Jaya Asosiasi. Sebutin aja nama-nama organisasi. Jadi di sini yang hadir di sini adalah ada Apersi, ada Himpera, ada Asprunas, dan ada Pernas Jaya. Kebetulan Pak Farad adalah apa, wakil ketua umum. Nah, kita dukung Agus nih. Tunggu. Dukung program pemerintah apa nih? Oh, kita mendukung program 3 juta rumah oleh pemerintah gitu kan. Jadi kami bersatu ini untuk membantu pemerintah kita sukseskan program 3 juta rumah gitu kan. Pak Farad, kenalin dulu sama sebagai apa? Masih. Iya, kenalin dulu Pak Ketua. Nah, oke, saya ketua umum Pernas Jaya, yang Pak Sawali adalah, bilang dong. Ya, saya Sawali, Ketua Umum Asprumas. Iya. Kemudian kita berkolaborasi ya, ada 4 asosiasi. Gasper apa? Gasper. Gasper, gabungan asosiasi pengembang rumah rakyat. Oh, nah. Ikat pinggang. Gasper. Oh, iya. Gasper, Gaspol. Yang lain lagi? Boleh dikenalin? Ya, ini dari Jawa Tengah. Bari, wakil ketua umum dari Pernas Jaya. Ketua. Nah, ini Himpera. Ini orang yang sangat mendukung. Gimana, Pak? Masalah Gasper sekarang ditanyakan oleh Tuhan. Kenalin nama siapa? Kenalin. Nama siapa? Tom Devo Himpera. Guys, ini orang yang paling banyak duitnya nih. Jadi tentang Gasper ini, itu gerakan gabungan asosiasi pengembang rumah rakyat. Kita dirikan sebagai ini ya, payung bersama berkumpulnya seluruh asosiasi pengembang rumah rakyat, yang untuk kita sama-sama tahu produktivitasnya 60-70% dari FLPP yang dibangun oleh seluruh pengembang di tanah air. Ini juga sebagai ini ya kawan-kawan, sebagai atensi kami pada pemerintah. Kita ingin menjadi mitra yang positif ya dengan pemerintah, agar pemerintah punya teman diskusi untuk mendiskusikan perumahan rakyatnya, tidak hanya dengan yang gede-gede, tapi juga dengan kami-kami. Maka kita berhimpun menjadi satu. Di sini ada Persi, ada Impera, ada Asprumnas, ada Pernas Jaya, dan nanti mungkin akan segera bergabung teman-teman yang lain. Yang kalau ditotal kan seluruh asosiasi ini sudah di atas 20 asosiasi. Ada yang sedikit sekali sampai ada yang banyak sekali. Banyak sekali. Jadi sekali lagi ini harus disambut baik. Kita ingin membuat semacam ini ya, sekretariat bersama. Untuk seluruh asosiasi yang memang fokus pada dunia perumahan rakyat, biar menjadi mitra pemerintah. Nanti kalau mau ngobrol tentang perumahan rakyat, tinggal calling kami. Kita nanti akan. Apakah teman-teman wartawan yang udah punya rumah semua? Belum. Belum punya rumah, silahkan hubungin saya. Wajib itu wajib. Kalau rumah rakyat, hubungin kami. Gudangnya kita. DP 0%. Iya. Iya, 0%. 0%. 0%. Iya, 0%. DP 0%. DP 0%. Gratis. Bukan. DP. Kalau gratis, anu sama Pak Ara nanti. Kalau gratis itu bukan namanya. Kami mendukung Pak Menteri untuk yang rumah rakyat dan sosialnya, insya Allah kita juga akan sumbang untuk yang rumah gratisnya. Saya luruskan Pak, kalau yang bayar itu kan perumahan, kalau yang gratis namanya perumahan. Cocok Bang. Pak, kita hari ini mungkin silaturahmi bareng sambil nonton. Ini mereka diundangi, aku dapat jatuh undangan 3 dari beliau 10, jadi undang habis 50-60 orang bersama dengan Bang untuk nonton bola bareng ya. Betul sekali. Jadi akhirnya dari perkumpulan inilah jadi persatuan. Yeah. Jadi untuk menunjang program pemerintah perumahan. Yeah. Jadi nonton bola ya. Makasih udah diundang. Kita bisa makan-makan enak. Kesian, ya. Dan kalau bisa seminggu sekali. Wow. Oke. Okay. Yang penting ngobrol tentang perumahan rakyat. Siap. Makannya enak. Ya nontonnya enggak enak kalah. Belum. Ntar lagi mungkin seru. Bisa 6-2 untuk Jepang ya.
Bang, mungkin permasalahan tadi. Boleh sana enggak tahu langsung. Oke. Ini Agus itu walaupun uangnya 1,3 miliar udah di tahan sama orang. Saya hari ini aku dapat sumbangan 7 juta lebih lah bantuan. Jadi teman-teman nyumbang 107 ribu perak enggak ada masalah. Nah, Bang Andre ini siap membantu kan? Oh, kita siap membantu. Kami dari Gasper siap membantu kita. Bang, ini kan Agus ini rumahnya bisa dibilang enggak layak. Agus punya uang kok. Agus udah banyak pokoknya Agus. 1,3 ini. Jadi tolong cariin rumah yang bagus yang dekat kita. Kita kasih. Jadi ya. Ada niat untuk mencarikan rumah ya. Gitu. Kita kasih DP 0%. Berarti memberi bantuan itu ya? Iya, itu. Apa Anda pakai DP? Gampang tinggal Agus mau yang di mana gitu. Tapi kalau Agus ini kan dia orang yang disabilitas buta karena diserem air mata kemarin. Jadi kalau dia nggak boleh pakai rumah yang sederhana sekali. Dan jauh sekali dari kota juga nggak bisa itu. Iya, harus dekat rumah sakit. Dekat rumah sakit. Seger-seger di mana ini? Sementara kami ini yang jauh-jauh dari kota. Kalau bisa tolong bikinin kampung wartawan aja rumah. Jadi kalau dikumpulkan warga wartawannya berapa nanti hubungin kan. Namanya perumahan wartawan. Perumahan wartawan. Iya. Bang, jelasin dulu sama mereka ini apa arti subsidi pemerintah buat. Oke, jadi gini ya, pemerintah itu sejak zaman Pak Jokowi itu dia ada program sejuta rumah untuk rakyat itu. Terus untuk yang MBR itu ada FLPP namanya, fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan. Di situ itu ada pertama DP ini 0% jadi nggak pakai DP. Terus kedua bunganya 5% flat sepanjang tenor 20 tahun, mungkin ada 25 tahun, sekarang mau dibikin 30 tahun. Terus syaratnya dia belum punya rumah. Istri boleh dua tapi ya. Yang penting dia belum punya rumah. Gitu. Terus harganya juga ditentukan pemerintah. Itu cuma sekitar 160-an juta. Kalau diangsur dengan tenor 20 tahun, maka sekitar ya 1 juta atau kurang 1 juta dikit lah. Nanti kalau dibikin 30 tahun mungkin tinggal 800-700 ribu, sama dengan kontrak di Jakarta 1 petak itu. Jadi ini sangat bagus untuk seluruh wartawan. Jadi nanti silakan hubungin sekretariat Gasper. Tidak perlu masuk uang berapa pun. Bawa KTP. Bawa KTP. Kurang keluarkan belum punya rumah. Terus 0% tadi ya. 0% Dan tidak pakai DP. DP checking-nya. Sekarang pemerintah juga ini mengeluarkan tanpa BPHTB. Katanya ya, itu seluruh Indonesia. Terus PPN juga 0%. Udah top banget lah ini. Dan buat wanita, ada program khusus di sini. Wanita itu bisa tanpa membayar 30 tahun. Yang penting suaminya bayar. Supaya suaminya bayar. Siap dilamar. Dan sekarang ini loh, ada PTN yang ngasih data itu. Jadi sekarang ada kecenderungan wanita-wanita itu banyak yang beli rumah dulu sebelum menikah. Itu jadi kalau sudah dulu gini Bang, kalau dulu wanita nggak beli rumah dapat dari suami, sekarang berbeda, hampir semua wanita karir udah punya rumah. Iya. Jadi kalau nanti dia diusir sama suaminya, dia udah punya rumah sendiri. Iya. Itu ya keren, selamat para wanita. Nanti ditunggu ya Bang dari wartawan nih. Oh, nanti kita ditunggu lamarannya. Jadi kalau wanita rumahnya dua, kalau suami nyonyanya dua. Bang, mungkin satu lagi untuk Pak Agus ya, kira-kira cocoknya rumah DP 0% ini bagusnya daerah mana nih dari Bapak? Harus dekat rumah sakit. Tadi secara daerahnya mungkin ini ya, kalau yang murni 160-an juta mungkin kurang nyaman ya beliau. Iya, yang nyaman untuk Pak Agus. Ya mungkin ya dekat-dekat fasilitas ya, dekat rumah sakit, dekat angkutan umum gitu, sehingga memudahkan beliau untuk beraktivitas. Nah itu harus dicari, kalau teman-teman ini kan banyak LPP itu di daerah-daerah jauh gitu. Tapi banyak juga sih anggota kita yang menengah, yang jualannya 300, 400, 600. Mungkin tinggal ditindak lanjut aja. Kita bisa bantu dari apa, dari teman-teman asosiasi yang ikut. Iya, iya. Jadi ini yang berkumpul ini juga asosiasi yang sosialnya bagus gitu. Tidak murni berpikir nyari untung gitu.
Jadi saya pikir kayak bersambut lah, kita memang melakukan juga untuk masyarakat dan bangsa dan negara kita. Untuk diketahui MLBP itu untungnya tipis sekali ya, makanya yang gede-gede nggak mau bangun MLBP. Kalau kalian nyari rumah, kalau mereka asosiasi nyari yang beli rumah. Nah, ya. Contoh yang akan diberikan hapus bantuan dari Gasper apa? Nah, ini mungkin topik untuk diskus itu ya, yang diperlukan dari Pak Agus ini apa saja, dia punya kapasitas atau kemampuan apa, kalau daya belinya seperti apa. Tentu kita tidak akan, misalkan sama-sama rumah dari kami, tentu tidak akan dijual murni gitu, pasti akan ada apakah diskonnya, apakah tambahan fasilitasnya, dan seterusnya. Saya pikir harus ada pertemuannya ya, biar kita tahu yang diinginkan beliau. Orang bisa memfasilitasi, karena dekat dengan beliau juga. Okay, Bang Agus, kita ketemu nanti kita. Yep. Nah, okay. Terakhir nih Bang, melihat Bang Fahad begitu membantu Agus itu seperti apa sih kau? Bisa juga bukan teman-teman apa ya Bang, maksudnya ya orang buta, banyak iya, membantu orang, itu orang disabilitas sih, itu kalau dia mau nyebrang gak ada yang bantu, pasti semua membantunya. Gimana Bang melihat Bang Farhad membantu Agus? Ya kami mendukung Pak Farhad. Memang beliau salah satu pentolan Gasper. Oh sih. Ya, artinya bukan hanya Pak Agus saja yang dibantu. Mudah-mudahan para pengembang yang terkendala di lapangan terkait dengan apa pihak-pihak yang tidak berkepentingan bermain-main mengecek, mensurvei, memeriksa proyek rumah-rumah anggota kami, itu juga harus dibantu juga nih Bang Farhad nih, banyak baju-baju seragam coklat pada proyek. Dengan banyak oknum polisi. Itu polisi masa lalu ya ini ya, zaman Pak Prabowo katanya berubah. Ya mudah-mudahan. Harus berubah. Dengan Pak Farhad turun ke lapangan biar berubah. Harusnya betul. Itu ya. Gimana Bang? Okay. Ada okay. Ini dari Gasper yang bakal. Ya tentu nanti teman-teman ya. Kalau memang cocok Agus untuk membeli rumah yang tipe RSS itu, tinggal dihubungi kita. Ya, tinggal kita hubungi. Pastilah dapat diskon atau ya. Apa. Ya atau kalau memang Bang Farhad bisa jembatani, ya dibuka semacam kota apa tuh, kota amal ya, kota bantuan ya, berapa kalau itu kan jauh ya, kalau itu udah rumahnya aja ditentukan ya, kalau uang udah terkumpul itu kan bisa lunas yang paling dekat ini beliau di Serang lagi bangun banyak ratusan ya. Ini kemungkinan dia beli rumah di Aceh atau di Aceh kayaknya. Oh, balik kampung dong. Kayaknya dia mau balik kampung. Dia balik kampung Aceh ya. Yap. Oh, oke. Okay. Ya, jadi Agus. Iya. Yap. Oke. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih selalu. Ya, dapat rumah terbaik. Iya. Okay. Terima kasih, Pak. Baru nanti kita ngobrolin ya, Bang, buat wartawan. Gasper. Gasper. Gaskan. Gas untuk kita sini nih, Pak. Oke. Lihat sini, Pak. Semuanya, Pak. Lihat sini. Gasper. Gasper. Okay. Thank you. Thank you.